Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الفضيل تونتون إمام yang berusaha pengusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, yang mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kata apa, kita masih lagi boleh melakukan urusan seharian kita, ya, sama ada urusan kerja dan juga urusan kita selaku hamba Allah. Kita boleh datang ke surau, ke masjid, dan dengan nikmat lapang masa dapat kita duduk seketika dalam halaqah ilmu. Ini semua merupakan satu kurniaan yang begitu besar. Ya, mungkin boleh jadi tak semua orang, tuan-tuan, dapat seperti mana apa yang kita dapat. Justru itu, janganlah kita terleka, terlalai daripada mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini ditambah lagi, ya, dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita telah Syawal baru saja meninggalkan kita. Kita telah melangkah masuk ke Zulqa'dah yang merupakan bulan 11 dalam kalender Islam. Dan Zulqa'dah ini juga merupakan salah satu bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, ya, tuan-tuan. Yang kedua, dia juga merupakan bulan haji. Ya, selain daripada Syawal, dia tiga bulan: Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tiga bulan ini disebut sebagai bulan haji. Namun, dalam pada masa sama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Antara lain, kenapa dia disebut sebagai nama Zulqa'dah, ialah bulan yang mana kalau di zaman dahulu, tuan-tuan, mereka tak keluar ke mana-mana. Qa'dah ni maknanya, Zulqa'dah ni mana bulan di mana tempat, bulan di mana orang duduk diam. Itu maksud Al-Qa'dah. Maq'ad ni kursi. Kerana dalam bahasa Arab, tempat duduk, tuan-tuan. Jadi, Zulqa'dah, mereka duduk diam. Mereka tak keluar ke mana-mana. Melainkan orang pergi haji, pergi haji lah. Maknanya dan arti kata apa, kebiasaan amalan masyarakat Arab zaman dahulu, mereka ini ialah mana hak yang pergi menakluk-menakluk, pergi menjajah dan sebagainya, tuan-tuan, berperang-berperang. Sampai bulan Zulqa'dah mereka berhenti menghormati bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau masih lagi meneruskan permusuhan, pertelingkahan, peperangan, ini orang nak pergi haji ni, ya, silap-silap jumpa di Mekah, ha, lama dah aku cari ni, kata dia, tuan-tuan. Nyudahnya berkelahi di Mekah. Sebab itu, tuan-tuan, Zulqa'dah mereka genjatan senjata. Mereka tak berkelahi. Jumpa di Mekah tu buat nampak tak nampak je. Ha, sebab zaman itu, di mana mereka, Zulqa'dah, Zulhijjah ini, mereka menunaikan padu haji. Ha, justru itu tidak ada berlaku sebarang pertelingkahan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Ha, apatah lagi bila mana mereka kemuncak itu datang sampai kepada Zulhijjah. Masuk saja bulan Zulhijjah, bulan yang mempunyai haji, maka kemuncak kepada apa nama ibadah haji itu akan berlalu tidak lama, akan berlangsung tidak berapa lama, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka umat Islam yang menunaikan padu haji
akan berwukuf di Arafah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita pada masa kini, tuan-tuan, kita sedia maklum, biasanya dah masuk saja Zulqa'dah, jemaah haji kita akan berangkat, tuan-tuan, ke tanah suci. Dimaklumkan bermula daripada 1 Zulqa'dah itu dah KT 1, KT 4 dah berangkat. Hari ini KT 5 dan seterusnya lah, tuan-tuan, berangkat ke tanah suci, di mana mereka akan berada di tanah suci kurang lebih 45-46 hari begitu, tuan-tuan, bagi menunaikan fardu haji. Jadi bagi mereka yang telah mendapat, tuan-tuan, panggilan sebagai duyufur rahman, sebagai jemaah haji bagi tahun 1000, bagi musim 1444 Hijrah ini, kita doakan mereka ini mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, damai dan tenteram. Diberi kekuatan, diberi kesabaran. Tuan-tuan, musim haji ini bukan calang-calang, tuan-tuan. Macam-macam dugaan dan juga cubaan. Kadang-kadang pak sabar ni lah, tuan-tuan, yang tak tahan ni. Tengah-tengah tawaf, tiba-tiba orang daripada Afrika datang selit ketiak dia atas bahu kita, tuan-tuan. Guna perasaannya. Paik asal nak kabur lah orang dalam kedai haram, tuan-tuan. Ini cabaran dan juga cubaan. Nak tengok kita sabar tak sabar, tuan-tuan. Sebab orang dalam kedai haram, kita tahu dia tak boleh berwangi-wangian. Kena pula orang itu dia buat haji ifrat. Apa nak kabur lah, tuan-tuan. Berapa lama dia punya tahan ihram tu, ya, nak boleh dia sampai tahap tahallul nanti. Tuan-tuan, kalau haji tamattu' tak apa, ya, dia pergi, dia sampai, dia buat umrah, lepas tu dia bertahallul, tunggu hari nak pergi wukuf di Arafah. Tamattu' okey, tuan-tuan, tapi kena ifrat apa nak kabur lah, ya. Berapa lama dia dalam keadaan tak boleh berwangi-wangian. Tuan-tuan bayangkanlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyak cubaan, dugaan nak beratur. Kalau di Mekah tu tahan lagi, tuan-tuan, kita masih lagi duduk di hotel dan sebagainya. Bila pergi wukuf di Arafah tu macam-macam, tuan-tuan, mabit di Muzdalifah, ya, kita ketika mana berada di Mina dan sebagainya, nak guna tandas beratur puah palih, tuan-tuan, macam-macam kerenah. Di situlah kita diuji, tuan-tuan, ya, diuji sejauh mana sabarnya kita, sejauh mana kita ada sifat tolak ansur. Ya, sebab tu dalam haji, tuan-tuan, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj. Tak boleh nak berkelahi, tuan-tuan. Ya, dalam musim haji tak boleh nak berkelahi. Sabarlah. Silakan. Ya, tafaddal, tuan-tuan. Itu perkara yang perlu kita jaga. Sebab tu mereka ini kalau dia sedar mereka berada dalam bulan haram Zulhijjah atau Zulqa'dah dan Zulhijjah ini, tuan-tuan, mereka kena faham bahawasanya ini bulan yang mana kita ditegah daripada bertelingkah, berkelahi dan sebagainya. Dan ini bukan tertakluk hanya kepada orang pergi haji, tuan-tuan. Orang yang berada di tempat-tempat masing-masing, di tanah air masing-masing pun sama. Kita mesti menghormati akan kemuliaan bulan-bulan haji ini. Bulan-bulan haji satu. Yang kedua, bulan-bulan haram ini yang akan berakhir pada Muharram nanti. Masuk Safar, itu namanya Safar. Apa, tuan-tuan? Safar ni maknanya kosong. Kita kata sipir, tuan-tuan, ya? Sifrun, kosong. Kenapa kosong? Bila berdatang saja bulan Safar, mereka dah mula keluar daripada perkampungan ataupun negeri masing-masing ataupun qaryah masing-masing. Mereka pergilah mana haknya pergi perang, mana pergi bergaduh, kelahi, sambung balik, tuan-tuan, macam biasa. Jadi 3 bulan ini adalah bulan genjatan senjata. Bulan yang mana kita ditegah daripada berkelahi bertelingkah. Samalah kita yang berada di tanah air ni, tuan-tuan, elakkanlah daripada berkelahi bertelingkah dan sebagainya. Tak kiralah bab apa, tuan-tuan, bab tanah, bab itu, bab politik, bab apa, kita berhormati. Ini adalah bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan yang dihormati. Haram tu dah dikatakan, tuan-tuan, yang mempunyai kehormatan. Dan padanya bila ada kehormatan, ada padanya larangan. Barulah kita pergi pada konsep yang dikatakan diharamkan begini dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi alhamdulillah, ya, kita sambung kembali perbincangan kita seperti mana yang telah kita bincang kepada halaqah lepas, iaitu dalam perbincangan kita tafsir juzuk yang ke-30 atau lebih dikenali dengan nama juzuk ammah, tuan-tuan.
kita telah pergi kepada mukaddimah dalam tafsir telah mukaddimah kepada surah An-Naba. Ini surah An-Naba ni surah yang ke 78 dan merupakan surah dalam juzuk yang ke-30 di surah yang pertama lah tuan-tuan ya. Dalam susunan 114 surah-surah Al-Quran, An-Naba adalah surah yang ke-78 daripada 114 surah kesemuanya. Jadi kita tuan-tuan paling tidak pun kalau tak ingat susunan dia punya bilangan surah yang keberapa, paling tidak kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surah kesemuanya. Paling tidak tuan-tuan. Kalau dapat tahu lagi cantik. An-Naba surah yang keberapa? Surah yang ke-78. Kita boleh sebut terus tuan-tuan. Ya? Baik. Dalam ayat yang ketiga pada halaqah lepas kita menyentuh tentang firman Allah Subhanahu wa taala alladhihum fihi mukhtalifun, iaitu tentang apa, iaitu hari yang mereka perselisihkan tentangnya. Kata al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, berita besar di sini ialah berita mengenai hari kiamat. Pandangan Imam Ar-Razi ini boleh diterima sebagai pandangan yang lebih tepat, di mana ayat ini telah dimulakan dengan bentuk istifham ataupun pertanyaan. Allah tanya, amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya, mereka mempersoalkan apa. Jadi ayat yang pertama daripada surah An-Naba ini menceritakan tentang bagaimanakah mereka ini bersalahan ataupun mereka tertanya-tanya tentang apa. Anin naba'il azim, rupanya mereka ini bertanya tentang satu berita yang sangat besar yang menggemparkan. Baik. Pendekatan ini digunakan bagi menarik kaedah ditanya, mana Allah SWT gunakan ayat amma yatasa'alun, tentang apa mereka mempersoalkan, apa yang dipersoalkan oleh mereka. Jadi pendekatan ini digunakan bagi menarik perhatian pendengar terhadap telatah orang-orang musyrikin dan bagi menunjukkan betapa besarnya perkara yang sedang dibincangkan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang riuh-riuh ya. Bincang benda weh, kita tanya tuan-tuan. Nampak kita guna ayat tanda ataupun dalam bentuk istifham, persoalan tanya. Riuh benar gayanya. Bincang benda weh, kita tanya tuan-tuan. Maknanya bila kita gunakan persoalan itu, jadi maknanya lebih menarikkan lagi perbincangan tentang apa yang nak diperbincangkan. Itu kan. Jadi Allah SWT gunakan amma yatasa'alun, tentang apa kamu persoalkan? Kamu bertanya apa yang apa pertanyaan-pertanyaan apa tentang yang diperbincangkan? Anin naba'il azim, rupanya tentang peristiwa besar, iaitu yang dimaksudkan di sini ialah tentang hari kiamat. Baik, menurut Imam Ar-Razi lagi, bentuk soal dan jawab merupakan pendekatan yang boleh menarik pembaca kepada pemahaman yang jelas terhadap makna yang ingin disampaikan. Jadi maknanya kalau ditanya kemudian disusuli dengan jawapan, dia itu lebih mudah berbanding dengan cerita sahaja. Berbanding dengan terus terang, direct to the point. Mana kaedah soal dan jawab itu dia lebih kuat untuk menarik minat kepada orang yang mendengar. Itu kaedah tuan-tuan. Sebab itu indahnya Al-Quran ini, ya, dia punya firman-firman Allah SWT ini ada kalanya Allah bawa kepada kita tentang bentuk persoalan, pertanyaan, sehingga kita pun tertanya-tanya. Kemudian kita diberikan jawapan dan juga gambaran yang seterusnya. Ini dikatakan sebagai uslub, gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah, yang merupakan mukjizat tuan-tuan. Ya. Mukjizat yang akhirnya tuan-tuan tidak ada bangsa pun, tidak ada manusia pun atas muka bumi ini boleh meniru seumpama Al-Quran ini, kerana ianya merupakan kalamullah yang terpelihara, maknanya sehingga Allah SWT beri jaminan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran ini dan kami akan pelihara dia. Tuan-tuan, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ini boleh memantapkan kefahaman mereka dan boleh menjamin jawapan yang diberikan tadi melekat dalam ingatan orang yang bertanya. Cara sebegini bukan saja boleh didapati di sini, malah dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya, dalam surah Ghafir ayat 16, antaranya Allah SWT berfirman yang bermaksud,
kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tanya, hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Jadi maknanya, Allah tanya balik. Kalau kita tengok surah Ar-Rahman tuan-tuan ni, Allah cerita tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah ulang perkataan, maka atas nikmat Tuhanmu yang manakah yang cuba kamu ya dustakan? Allah cerita lagi, Allah tanya balik. Jadi kadang-kadang soalan itu bukan maknanya nak tahu, tetapi nak suruh kita tahu. Nak suruh kita tahu, tuan-tuan. Allah itu Maha mengetahui. Bila mana ditanya itu, kadang-kadang ya, kita lebih kepada suruh kaedah untuk menarik perhatian, kemudian nak suruh orang tahu. Sebab itu, tak semua persoalan, tak semua pertanyaan bermakna tak tahu. Nabi SAW sendiri pernah satu ketika duduk dengan para sahabat. Didatangi oleh satu orang yang berpakaian putih, serba-serbi putih, tuan-tuan. Serba putih, apa serba-serbi putih. Nak kata orang datang daripada perantauan, jauh dan sebagainya, kalau datang daripada jauh, biasanya dia punya rambut kusut masai. Ya? Berdebu sana, berdebu sini, mentah padang pasir. Ini pakaian bersih, lawak, comel. Ya? Tampan orangnya. Datang jumpa dengan Nabi SAW, ya? Bertanya tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Ya. Sahabat-sahabat pun tak kenal siapa, tak pernah tengok orangnya. Tapi nak kata orang luar, biasa kalau orang luar ni memang ya. Iyalah tuan-tuan, zaman itu ya, berdebu dan sebagainya, nak mentah padang pasir dan sebagainya. Ni dak lawa pakaiannya, kemas macam orang tempatan, tapi nak kata orang tempatan tak kenal. Ya, tuan-tuan. Maka orang itu tanya, akhbirni anil iman. Ya, ceritakan kepada aku tentang iman. Dia tanya Nabi, kemudian Nabi terangkan. Dia pula jawab, sadaqta, kamu betul, benar kamu itu. Dia tanya, dia jawab, ya. Jadi sahabat orang sepenuhnya dah. Ya? Siapa pula orang ni? Tanya pula, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi pun terang-terang begini. Ya? Maka dia kata betul. Dia tanya, dia pula kata betul. Kemudian ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi berterang, anta'budallah ka'annaka tarah bisrun. Lepas tu, dia kata betul juga. Kemudian dia minta Nabi terangkan, ya, bila berlakunya kiamat. Nabi jawab, yang tidak lain orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya rupanya, yang dimaksudkan lepas tu, dia pun beredar. Bila beredar saja, Nabi tanya, siapa? Kamu tahu tak siapa tadi? Sahabat, kalau tahu senang cerita je lah. Ya? Sahabat kata, tak tahu, tak kenal. Ya? Allah dan Rasulnya saja yang tahu siapa. Nabi kata, itulah dia Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu, ingin mengejar kamu tentang iman, Islam dan juga ihsan. Kalau kita lah, apa-apa tak khabar awal-awal. Ya? Kalau zaman sekarang nak bergambar lah, tuan-tuan. Ya? Sikit-sikit nak selfie, nak zaman sekarang lah, tuan-tuan. Zaman itu, dia dah beredar baru Nabi kata, itu dah dia Jibril yang datang kepada kamu. Tapi dia datang dalam bentuk sebagai manusia. Dia datang dalam bentuk rupa yang asal, tuan-tuan. Besar sangat Jibril ni. Ya? Dalam hadis diterangkan betapa besarnya. Nabi pun, ya, berapa kali saja Nabi pernah jumpa Jibril dengan bentuk dia yang asal. Yang lain semua dalam bentuk manusia, tuan-tuan. Ya? Baik. Jadi, itu kaedah. Kadang-kadang, didatangkan dalam bentuk soalan, pertanyaan, tetapi nak suruh orang tahu. Tuan-tuan, ya? Nak suruh kita tahu. Itu kaedah-kaedah dalam antara lain sebagai kaedah penyampaian ilmu. Bentuk ini, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh memantapkan kefahaman mereka dan boleh menjamin jawapan yang diberikan tadi melekat dalam ingatan orang yang bertanya. Nah, cara beginilah yang sering kali, dan banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT menggunakan kaedah yang sama. Kemudian Allah SWT menjawab keingkaran mereka tentang hari kiamat dengan firman-Nya dalam ayat 4 dan 5, ya. Kalla saya'alamun, thumma kalla saya'alamun, bahkan sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, saya'alamun, mereka akan tahu juga nanti, thumma kalla, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui juga. Tidak wajar sama sekali mereka bertelagah tentang hari kebangkitan, kerana ia adalah satu kepastian yang tidak diragukan. Hari kiamat ni, tuan-tuan,
nak telaruh guna sekalipun, memang ianya tetap pasti akan berlaku. Jadi tak layak untuk kita, ya, tidak layak untuk manusia itu bertelaruh tentang ataupun apa nama meragukan tentang hari kebangkitan. Saya alamun, kamu akan tahu, mereka akan tahu juga satu hari nanti tentang hari kiamat. Sebab bila dibangkitkan di mahsyar kelak, tuan-tuan, manusia semua yang ada bermula pada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada hari berlakunya saat kiamat itu ataupun hari akhirat itu, mereka ini akan digumpulkan di mahsyar. Ya? Saat itu semua orang yang percaya, yang tak percaya, semua sekali, tuan-tuan. Ya? Yang etis, orang etis tuan-tuan, dia tak percaya kepada Tuhan. Ya? Dia tak percaya kepada hari kiamat ini. Tuhan tak percaya, apatah lagi tentang hari kebangkitan. Tuan-tuan, ya? Ada sesengah apa bangsa lain atau agama lain, mereka ya, percaya akan Tuhan, tapi mereka percaya Tuhan itu dalam konsep yang dipahami oleh mereka. Tidak seperti mana konsep yang dibawa oleh para Nabi dan juga para Rasul. Seperti yang kita sebut dulu, semua Nabi, semua Rasul tidak membawa agama lain melainkan agama Islam. Ini disebut, tuan-tuan. Ya? Jadi tak adalah Nabi ni bawa agama ni, Nabi ni bawa agama. Tak. Semuanya Nabi bawa agama Islam, yang mana orang yang mengikut Nabi-Nabi dan Rasul ini, mereka adalah terdiri pada kalangan Muslimin. Itu digelar sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Sebab itu unik agama Islam ni, tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dinisbahkan kepada pengasasnya atau orang yang membawanya berbanding dengan sesengah agama-agama yang lain. Tuan-tuan tak, ya? Kita tengok perhati. Agama Buddha diasaskan siapa? Oleh Gautama Buddha. Akhirnya agama itu dinisbahkan kepada pengasasnya, ya? Apa lagi? Sesengah contohnya apa Masihi ataupun Kristian dinisbahkan kepada Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih, tuan-tuan, mana dinisbahkan kepada orang yang membawanya dan sebagainya. Tapi Islam ini dia tak dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sama sekali. Bahkan kekallah agama yang seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, innad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah adalah agama Islam. Sebab itu Allah turunkan pada Nabi dan pada Rasul, Allah tak bawa agama lain, tak bagi bawa mereka ni bawa agama lain melainkan mereka ni bawa agama Islam. Itu sahaja yang sebenar-benarnya, tuan-tuan, ya. Baik, adapun penyelewengan-penyelewengan berlaku oleh apa kaum mereka, pengikut mereka dan sebagainya itu, ya, adalah daripada apa kesilapan atau kesalahan kaum mereka itu sendiri yang telah mengubah suai agama yang dibawa oleh para Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Orang-orang yang engkau terhadap hari sesuatu, orang-orang yang engkau terhadap hari tersebut akan merasai balasan keengkaran mereka kelak. Bahkan perkataan kalla, sama sekali tidak dalam ayat tersebut merupakan satu ugutan dan juga ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah diulang sebanyak dua kali bertujuan mengancam sikap mereka yang kufur dan mendustakan hari kebangkitan. Mereka sudah pasti akan merasai dan melihat kenyataan tersebut sedikit masa lagi apabila mereka diseksa kelak di akhirat. Sedangkan tuan-tuan, beginilah, ya. Mahsyar itu satu keadaan di mana ketika itu manusia telah dihimpunkan, maka ketika itulah berlakunya kiamat. Kita dah terang tuan-tuan pada halaqah yang lepas, beza sedikit tentang akhirat. Akhirat inilah hari pengakhiran dunia ini. Selepas akhirat berlakunya hari kiamat pula. Maksudnya bukan dalam benda tu. Kiamat ni mana dibangkitkan. Setelah bumi ni hancur, musnah, semua sekali dimatikan, kemudian berlakulah situasi yang dinamakan sebagai kiamah, iaitu dibangkitkan kembali daripada kuburan masing-masing. Dihidupkan semula. Semua manusia ketika itu dihidupkan semula. Bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampailah saat berlakunya akhirat tadi. Sebab tadi itu pun bukan sebentar tadi, maknanya saat berlakunya hari akhirat itu. Maka berlakulah pada ketika itu digelar sebagai Yaumul Qiyamah, hari kiamat, hari dibangkitkan, atau Yaumul Ba'ath, hari diutuskan semula manusia ini. Mana nyawa mereka dikembalikan semula. Kemudian hari-hari itu dinamakan dengan apa, tuan-tuan? Dengan situasi yang berlaku. Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Yaumul Jazah, hari dibalas amalan-amalan manusia di dunia dulu. Ya? Dan berbagai-bagai lagi gelaran-gelaran berdasarkan peristiwa, situasi yang berlaku pada ketika itu, tuan-tuan.
Maknanya prosesnya bermula daripada hari akhirat itu. Pengakhiran kepada alam duniawi ini. Yang mana ketika itu berakhirlah alam dunia, maka berpindahlah kita kepada alam akhirat. Pada ketika itu dengan tiupan sangkakala ataupun nafkah as-saniyah, ya, tiupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh apa nama malaikat Israfil, ya, tuan-tuan. Baik. Jadi ini sebenarnya satu ancaman yang dahsyat dan pasti. Dalam menjelaskan kedudukan ini, ahli-ahli bahasa menyebutkan bahawa pengulangan ancaman yang disertakan dengan janji buruk menjadi bukti kepada kemuncak ugutan dan juga ancaman, peringatan dan juga ancaman itu. Bahkan dengan penggunaan perkataan summa, ya, menjadi petanda bahawa balasan buruk yang kedua itu adalah lebih dahsyat daripada yang pertama. Tuan-tuan, ya, ini maknanya kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kemudian perkataan summa itu mana? Kemudian, maknanya disebut kemudian selepas itu mereka akan lebih tahu tentang kebenaran atau apa yang telah disebut tentang hari kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kedatangan Islam dulu, Nabi membawa akidah yang ajaran untuk memperbetulkan akidah umat Islam terlebih dahulu, barulah pergi kepada proses syariat. Kalau kita tengok tuan-tuan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah di zaman sebelum hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam menumpukan mengajak kaumnya beriman kepada Tuhan yang Esa, yang satu, dan percaya kepada hari kiamat. Itu dia ajaran yang mula-mula Nabi bawa tuan-tuan. Bab sembahyang, puasa, zakat, haji belum lagi. Sembahyang difardukan itu pun dah hujung. Ya, Nabi dah 11 tahun menjadi rasul menyampaikan dakwah di Mekah. Ketika itulah barulah Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperjalankan di malam hari pada tanggal 27 Rejab, ya, tahun ke-11 kerasulan Nabi. Barulah ketika itu Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke langit, sampailah ke langit yang ke-7, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah dan Rasulnya saja mengetahui. Kemudian Nabi SAW bawa pulang ke farduan solat yang asalnya 50 waktu, yang akhirnya tinggal 5 waktu. Barulah ketika itu mula difardukan syariat. Maknanya wajib menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Dah 11 tahun Nabi sampaikan dakwah tauhid, maknanya mengesahkan Allah SWT dan menyeru kaumnya beriman dengan hari akhirat. Barulah difardukan solat. Kemudian yang lain-lain itu setelah hijrah. Difardukan puasa, difardukan zakat, difardukan haji, tuan-tuan, yang mana merupakan rukun-rukun Islam yang lain itu, ya, difardukan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu dia tuan-tuan, proses, ya. Jadi mengukuhkan akidah itu, ya, menjadi keutamaan. Orang kalau kuat akidah dia tuan-tuan, maka insyaAllah, ha, bila mana dia dituntut untuk menunaikan syariat, dia jadi mudah. Dia jadi mudah tuan-tuan. Tapi kalau akidah yang tak kuat tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Semayang pun dia lebih kurangnya. Ya? Dia rajin dia semayang, tak rajin dia tinggal. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok orang yang ambil mudah tentang solat, tak solat, apa tak puasa dan sebagainya, tak melaksanakan syariat lah tuan-tuan. Dan dia kata apa? Biasanya akidah mereka ni longgar, goyah. Mereka tak cukup kuat bahawasanya mereka ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedang Allah beritahu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Ha, jadi dia lupa portfolio asal tuan-tuan. Dia punya tugas hakiki dia dilupa bahawasanya di atas muka bumi ini Allah cipta dia untuk disembah Allah. Akhirnya tuan-tuan kalau dari sudut orang ni dia tak faham, akan jadilah mereka yang ambil. Jadi cara wasilah sembah Allah apa dia tuan-tuan? Solat. Allah beritahu dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah solat tanda kalian ingatkan aku. Ya. Tuan-tuan, solat itu tanda kita sedar yang bahawa kita ni makhluk dan Allah itu Tuhan yang layak disembah, yang sepatutnya kita sembah.
Tapi bila mana dia tak sedar kedudukan dia sebagai makhluk atas muka bumi ini, bila tambah pula dipegang tuan-tuan dengan ungkapan-ungkapan golongan-golongan yang free thinker, atheist ni, born to be free, apa macam-macam lah tuan-tuan ya, lahir untuk hidup bebas, maka punah lah. Sebab itu bila akidah tak kuat tuan-tuan, dia akan pandang mudah pada syariat. Orang yang akidahnya kuat tuan-tuan, ya, tinggal solat pun rasa berdosa besar. Memang ada berdosa besar tuan, memang berdosa besar tuan, tapi mana rasa bersalah sangat. Usah kata tinggal solat, tinggal solat berjemaah je tuan-tuan. Sebagaimana kisah yang berlaku kepada Syekh Ubaidillah Al-Qawariri, guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim. Kita pernah share kisah ini tuan-tuan. Ini dicerita dalam kitab I'anatut Talibin. Kisah ini tuan-tuan dirakamkan antaranya, ya. Iaitu satu ketika dia pernah, Syekh Ubaidillah Al-Qawariri ini tuan-tuan, dia tertinggal, terlepas, bukan tertinggal, terlepas solat Isyak berjamaah. Kerana dia datangi tetamu di rumahnya. Ya, bila tetamu dia balik, dia bergegas, masuk dah Isyak ni. Zaman dulu tuan-tuan tak ada jam seperti kita. Ya, tak ada menara speaker kuat dengan azan apa semuanya tuan-tuan. Jadi mereka biasa agak-agak begitu masuk waktu. Jadi bila dia bergegas pergi ke masjid, dia pati orang masjid dah balik tuan-tuan. Pergi ke masjid sana balik juga, pergi masjid ni balik juga. Ibaratkan pergi ke Masjid Tariq dah balik, pergi ke Pakar Al-Ikhlas, Al-Islah balik, pergi Syakirin pun balik dah, pergi Masjid Kempadang pun balik dah. Pergi sana sini, ya, semua orang dah habis baka dah. Sehingga dia rasa apa, bersalah lah. Rasanya dia tak puas hati, tak dapat solat Isyak berjemaah. Dia balik ke rumah tuan-tuan, diulang solat Isyak sebanyak 27 kali. Kenapa? Kerana terlepas solat Isyak berjamaah tuan-tuan. Berapa rakaat dia semayang? 27 kali semayang Isyak, 4 kali 27 108 tuan-tuan. Kita terawih 8 rakaat pun berkira dah tuan-tuan, ya. Nampak terawih 20 tu pun rasanya kau separuh je malam ni rasanya, ya. Nak habis terawih 20 rakaat pun separuh je tuan-tuan, ya. Maknanya ambil 8 jugalah kesimpulannya balik, ya. 108 rakaat dia solat Isyak tuan. Lepas salam bangun balik, Allahu Akbar, diulang 27 kali. Sebab apa? Solat berjemaah itu umpama semayang, dia punya gandaan pahala 27 kali ganda. Habis ya, kali yang ke-27, setelah selesai 108 rakaat, dia pun tertidur tuan-tuan di atas sejadah. Penat tuan-tuan, 108 rakaat punya semayang, ya. Dalam tidurnya dia termimpi, dia bermimpi tuan-tuan, dia sedang menaiki kuda. Dia tengah lari-lari kuda laju, cuba lari laju ni, tiba-tiba sekumpulan orang yang dia tengok muka seorang-seorang dia kenal belaka, naik kuda juga, potong dia, tinggal dia tuan-tuan, makan debu dia, ya. Sehingga yang belakang sekali kata, wahai Ubaidillah, kamu tak payahlah, tak perlulah kamu ulang semayang Isyak 27 kali. Dia kata kenapa pula? Sebab kalau kamu sekalipun kamu ulang sebanyak 27 kali, kamu tetap dikira solat sendirian. Maknanya tak dapat challenge orang semayang Isyak berjemaah walaupun sekali je tuan-tuan. Tak ada challenge tuan-tuan, ya. Saya nak cerita orang yang kita, kalau kita terlepas kita kata benda tak ada arah lah, guna ke pula, ya, tuan-tuan. Itu alasan kita tuan-tuan. Dia tertinggal tuan-tuan. Ni usah kata tinggal solat, tertinggal solat berjemaah ulang 27 kali nak juga pahala, tapi walau ulang sekalipun tak dapat tuan-tuan ganjarannya sama seperti mana besarnya solat berjemaah yang sebenar-benar, yang real. Ulang 27 kali tetap dikira sendirian juga tuan-tuan. Ha, dia tak dapat challenge yang real punya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitu, orang yang kalau betul-betul nak buat ibadah kepada Allah SWT, mana dia sedar siapa di atas muka bumi ini. Yang berlaku dalam masyarakat yang tak solat, tak puasa, tak nak keluarkan zakat tuan-tuan ni, ni musim haji ni tuan-tuan. Orang duk petikai kadang-kadang apa, orang guna gaya, ya. Buat rayuan kena RM30,000. Buat rayuan kena RM30,000 tuan-tuan, ya. Tak dapat haknya 15 bayarannya. Saya kata gini je tuan-tuan ni, RM30,000 tu boleh bayar tak? Mampu tak bayar? Dia kata boleh lah, kata dia. Bukan tak boleh, tapi nak ceritalah, saya kena RM30,000 dia kata buat rayuan. Tuan-tuan, kalau RM30,000 dia mampu pergi, maka wajib atas dia pergi ketika itu. Itu yang dikatakan haji ni tuan-tuan, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada kemampuan untuk sampai, untuk pergi,
Maka wajib atas dia. Siapa yang tak ada kemampuan, okey, belum lagi. Ya. Istita'ah ni fuqaha ulama bagi kepada dua. Satu dari sudut fizikal, tubuh badan kita, kesihatan kita, kemampuan badan kita dan sebagainya. Yang kedua dari sudut harta benda kita. Kalau kita mampu keluar 30 ribu, minta maaf tuan-tuan, ini bukan nak itu. Kalau mampu keluar dalam keadaan maknanya apa? Tak menjejaskan, tak ada keluar 30 ribu tu muflih kita minggu depan. Balik haji muflih. Tuan-tuan, maka sebenarnya dia sudah sampai tahap wajib dia pergi. Sampai seru dia pergi, tuan-tuan. Dia ada istita'ah ketika itu, ada kemampuan untuk dia pergi kalau dia bayar 30 ribu. Semalam saya pergi satu masjid, tuan-tuan, ceramah. Jemaah tu ada dia apa, dia ada 6 orang lah yang akan berangkat, 3 keluarga. Rupanya salah seorang tuan-tuan pergi 60 ribu, tuan-tuan, package. Ikut apa swasta, tuan-tuan, syarikat yang lantik untuk tabung haji. 60 ribu. Tak ada masalah, dia kata tak apalah ustaz, nak tunggu orang tu tak tahulah bila. Tapi maknanya dia mampu keluar 60 ribu, tuan-tuan, dia pergi. Itu namanya istita'ah, kemampuan. Mampu ni bukan mana nak tunggu rumah asasah bayar, tahulah bila boleh pergi, bilalah boleh pergi. Kita tak tahu, ajar mak ni tak tahu, tuan-tuan. Nah, sebab itu, ada kemampuan, pergi, tuan-tuan. Ada kemampuan, pergilah. Ya? Tambah sekarang pula, ya, apa nama, kita, kaedah yang diperkenalkan itu, tuan-tuan. Ya? Sehat tubuh badan, ada kemampuan. Mampu bayar 30,000, nah, sebagainya. Mampu bayar 60, pergilah. Saya ingat seorang sahabat saya, tuan-tuan, dalam grup dia tu, ini yang beberapa tahun lepas, masa tu, di grup package juga, tuan-tuan. 120,000, dia lelaki bini, 250,000 bayar, tuan-tuan. Dia mampu, silakan. Itu namanya kemampuan. Mampu ini dia dalam keadaan subjektif, tuan-tuan. Daripada minimum sehinggalah yang maksimum yang tuan-tuan mampu boleh pergilah, tuan-tuan. Nah, sebab itu dari bab haji ini dia bersyarat. Bersyaratnya ialah apa? Dia ada ta'liq dia. Manis tata'a ilahi sabila. Siapa yang ada kemampuan untuk sampai ke sana. Mampu dari sudut apa? Fizikal dan juga harta benda. Nah, tuan-tuan, ya. Jadi begitulah, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Kita sebagai hamba Allah SWT ini, ini sesedap tujuan kita. Kita ni bukan nak melangkat langit, tuan-tuan. Ya? Hidup ni bukan nak melangkat langit. Kita hidup nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Apa yang kita buat seharian ni, tuan-tuan, mesti dia relate-nya balik kepada pengabdian kepada Allah SWT. Sebab itu ibadah ini, kata ulama, terbagi kepada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus macam solat, ya, kita baca Quran, zikir, apa nama, puasa, zakat dan sebagainya, ibadah khusus. Ibadah khusus ni, tuan-tuan, tak boleh nak ubah suai. Dia bersifat tauqifiyah. Tauqifi ni apa, tuan-tuan? Terhenti. Macam mana Nabi bawa, begitulah kita buat. Nabi bawa ajaran Nabi SAW, haji berlaku hanya pada bulan Zulhijjah. Tak boleh kita hijjah. Ramai sangat nak pergi, kita buat dua kali setahun lah. Tak boleh hijjah, tuan-tuan. Itu mana terhenti. Maknanya bagaimana hak Nabi bawa, begitulah kita buat. Kalau Zulhijjah walaupun 4 juta je orang boleh pergi, 4 juta je lah. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Tak boleh nak ubah-ubah, tak boleh nak ejah-ejah. Puasa pada bulan Ramadan, Ramadan je lah. Tak boleh nak ejah bulan lain. Carilah bulan musim terkujuh, tahan sikit. Tak adalah. Tak adalah dahaga sangat. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau kebetulan Ramadan itu lalu pada musim panas lah kita puasa. Kalau Ramadan itu lalu pada musim hujan lah kita puasa, tuan-tuan. Jadi tak boleh nak ejak. Itu maknanya sifat ibadat khusus bersifat tauqifi, terhenti. Bagaimana Nabi bawa, begitulah kita buat. Adapun ibadat-ibadat umum, ya, apa saja yang kita lakukan atas muka bumi ini, tuan-tuan, seharian kita. Kita buat kerana Allah dan mencari redha Allah. Maka dia dikira ibadah. Tuan-tuan tidur lillahi ta'ala. Aku tidur ni kerana Allah SWT supaya aku ada tenaga. Ibadat besok nak bangun sembahyang subuh pula. Contoh, tuan-tuan, ya. Kita niat, maka dapat pahala. Dia kira ibadat umum. Tuan-tuan mandi. Mandi, ya. Tuan-tuan tak niat, tuan-tuan mandi saja. Tuan-tuan niat, mandi kerana Allah SWT, tuan-tuan dapat pahala. Makan. Tuan-tuan makan, kalau makan saja tuan-tuan kenyang. Tapi kalau tuan-tuan makan kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan dapat pahala. Dia jadi ibadah umum. Jadi apa saja yang kita buat, ya, dengan tujuan untuk mencari redha Allah dan dibuat kerana Allah, maka dikira ibadah itu sebagai ibadah. Ya, maka amalan itu dikira sebagai ibadah. Ya, tapi kategori ibadah umum. Kita pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Kalau kena gaji, gajilah. Tuan-tuan dapat gaji tapi tak dapat pahala kerana Allah.
Tapi kalau tuan-tuan pergi kerja, kerana Allah Ta'ala. Tapi kerana sebab tuan-tuan buat kerja, tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan dapat dua. Kerana Allah dapat pahala, gaji pun dapat tuan-tuan. Itu cerita dia. Ya? Sebab itu penting sangat niat ini sehingga Nabi SAW beritahu, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu didasari atas berdasarkan niat dia. Tuan-tuan, ya? Ada orang minum air zam-zam. Dia minum air zam-zam sebab dia dahaga je tuan-tuan. Maka dia hilang dahaga. Sedang Nabi kata apa? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini berdasarkan atas sebab apa dia diminum. Tuan-tuan, ya? Orang dulu, ya? Ulama-ulama dulu tuan-tuan, mereka ke dapat minum air zam-zam ni syukur sangat tuan-tuan. Zaman sekarang ni pasal benda tu mudah ke maknya tuan-tuan, ya? Kita mudah nak dapat. Ya? Kat sini, kat Malaysia ni kena tuan-tuan beli, ya, dengan orang lah mana kedai yang jual tuan-tuan, ya. Seingat saya 5 liter tu dah 170, 180 rasanya. Orang ada duit dia boleh beli je tuan-tuan, ya. Tapi perlu penting kita kena ingat, Nabi beritahu ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam ini atas sebab apa dia diminum. Kalau kita minum sekadar kerana nak hilang dahaga, dia jadi air minum je lah tuan-tuan. Dahaga kita minum tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita minum itu atas sebab untuk jadi penawar, untuk jadi penerang hati. Sayyidina Ibn Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kalau diminta zam-zam tuan-tuan, dia minta apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar dikurniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nampak tuan-tuan, ilmu ni banyak. Tapi kadang tak guna lalu. Sesengah ilmu ni tak guna lalu tuan-tuan pada kita. Ya, tapi kita nak biar ilmu yang kita dapat ni ilmu yang bermanfaat. Kata Ibn Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku mohon padamu ya Allah agar engkau berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Kau berikan kepadaku ya Allah rezeki yang luas. Rezeki ni bukan makan je tuan-tuan. Kita dah sebut rezeki, kadang kita fikir makan. Rezeki ni tuan-tuan, kawan baik, kita dikelilingi oleh orang yang baik, rezeki. Kita dikelilingi oleh jiran yang baik, rezeki. Kita dikelilingi oleh apa? Kita dikurniakan kesihatan, rezeki. Kita dikurniakan makan selera, rezeki tuan-tuan. Pendek kata, ya, kalau nak senarai ada konteks rezeki ni macam-macam tuan-tuan. Ya, kita sebagai bos contohnya, pekerja-pekerja bawah kita ni bagus-bagus belaka, rezeki. Rezeki sungguh dapat pekerja hak gaji-gaji. Tuan-tuan, ya. Dapat pekerjaan yang boleh apa kita menyara kehidupan seharian, itu rezeki. Dan bagi-bagi lagi, bukan hanya sekadar makan minum je tuan-tuan, rezeki ni luas, ya. Anak yang soleh, keluarga yang bahagia, jiran yang baik, dah bagi-bagi, itu semua rezeki. Lepas tu Ibn Abbas minta warizqan wasian, ya Allah berikan kepada aku rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da, dan berikan kepada aku dengan aku minum zam-zam ini ya Allah, engkau berikan kepada aku penawar daripada segala penyakit. Ini tuan-tuan, ini antara adab, ya, para sahabat bila mana mereka minum air zam-zam. Ya. Kalau tak silap saya tuan-tuan, ya, antaranya lah Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau apa nama mereka ini bila mana Imam Nawawi tuan-tuan rahimahullah antaranya, sebelum kita azan tuan sikit saya kongsi. Al-Imam Nawawi rahimahullah, jika nak minum air zam-zam tuan, setiap kali nak minum tu dia kata, ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepada aku daripada Rasulullah SAW dalam sabda baginda bahawa air zam-zam ini diminum kerana sebab apa ia diminum. Maka ya Allah, engkau tunaikanlah hajatku. Maknanya tuan-tuan, dia minum air zam-zam tu minta Allah tunaikan hajat dia. Maka air zam-zam tuan-tuan, orang nampak air biasa je saja, nampak macam air je, sama je macam air gaul dan sebagainya, tapi tuan-tuan dia punya, kita kata apa tuan, dia punya fadilat dia, kelebihan dia, khasiat dia jauh tuan-tuan. Ini bezanya air zam-zam itu. Sebab itu kalau minum air zam-zam tuan-tuan, ya, minumlah dengan niat yang sesuai. Ya, kalau Imam Nawawi, ya Allah, telah sampai kepada aku sabda Nabi SAW bahawasanya air zam-zam ini diminum atas sebab apa dia diminum.
maka kau tunaikanlah hajatku ya Allah, gini tuan-tuan. Ya, Ibn Abbas sampai tahap tadilah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da', ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan penawar daripada segala penyakit. Itu adab-adab kita nak minum. Jadi ini nak cerita bab niat dari tuan-tuan. Ya, ada kalau orang minum je, tapi tak ada niat apa-apa, maka jadilah sekadar itu ialah tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi InsyaAllah tuan-tuan, pada halakah yang kedatang kita sambung lagi pada ayat yang ke-6 dan ke-7 daripada surah An-Naba ini. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, bila mana kita berbincangkan perihal tafsir ini, kita lebih jelas. Kita baca-baca dah tuan-tuan. Juzuk Amma ini berjadikan ayat yang mana kata, kalau kita tak apai sekalipun, kalau orang baca salah, kita boleh tegur ataupun kita boleh tahu ayatnya tuan-tuan. Juzuk Amma ini. Ya? Kalau surah-surah lain mungkinlah, juzuk yang lain mungkin kita berat sikit. Tapi kalau juzuk Amma ini, kita baca, kita macam kita tahu ayat ni selepas ni. Tapi lagi cantik bila mana kita baca dan kita faham maksud dan juga apakah tafsiran makna yang tersurat dan tersirat di sebalik ayat-ayat tersebut. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi pada halakah yang akan datang. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang yang lemah itu adalah kedaifan saya sendiri. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.